Pendekar penyebar maut jelit 19. Orang tua itu terluka lagi. Gerakannya yang ngawur dan tak terkontrol itu mengakibatkan banyak lubang kelemahannya sehingga dengan mudah Jai Hawe atau At Beng memasukkan jarum-jarumnya. Kini sudah ada empat jarum lagi yang menembus kulitnya, dua buah di dada dan dua buah lagi di dekat pusarnya. Racun yang terkandung pada jarum kecil itu memang bukan jenis racun yang amat ganas, tapi meskipun demikian racun itu juga bukan racun yang tidak terbahaya. Hanya daya kerjanya saja yang lamban, padahal pengaruh yang diakibatkannya juga sama saja. Orang yang terkena racun tersebut apabila tidak lekas diobati, otot-otot tubuhnya akan semakin melemah sehingga akhirnya orang itu akan menjadi lumpuh dan tak bisa bergerak sama sekali. Pengemis malang. Lihat, sudah ada lima jarum rahasiaku yang terbenam dalam dagingmu. Nah, mulai sekarang tidak kulawan pun sebenarnya kau sudah akan terjatuh sendiri. Badanmu sedikit demi sedikit akan menjadi lemah dan akhirnya kau akan tergelimpang tak berdaya dengan sendirinya, hehe. Tanda petik. Bangsat tanda petik SSST JahW atau Adbank KW buru-buru memberi tanda agar lawannya tidak berteriak lagi kau jangan banyak bicara lagi karena hal itu hanya akan mempercepat kematianmu saja tanda seru menyerahlah saja kepadaku nanti akan kuberi jalan kematian yang lebih enak Hehe ternyata nasib yang amat buruk itu tidak hanya menimpa Tiatung lokai saja, karena di Arna yang lain kawan-kawannya juga mengalami nasib yang tidak kalah buruknya. Tiat Tung Sulo yang lihai itu bersama-sama dengan sepasang gadis berbaju hitam, ternyata juga sedang didesak habis-habisan oleh kedua orang lawannya. Kepandaian Pek Pisau KWI memang tidak begitu mengejutkan, yang amat merepotkan justru ilmu pedang Jit Sengkiam Hoat dari pendekar Li itu. Ujung pedang yang dihiasi dengan batu permata itu selalu berkelebat, mencegah permainan gabungan mereka. Langkah-langkah kaki yang berbentuk empat persegi itu selalu dapat membendung serangan-serangan yang dilancarkan dari mana saja. Lambat laun, mereka berenam seperti terjerat dalam kotak-kotak segi empat yang tak ada habis-habisnya. Darah mulai menetes dari lobang-lobang luka yang diakibatkan oleh pedang lawan. Chin yang Yangkun yang berada di atas genting menonton pertempuran itu dengan tenangnya. Dia tidak mempunyai kepentingan sama sekali dengan mereka. Oleh karena itu, ia juga tidak mau terlibat dalam pertempuran tersebut. Yang ia cari dan ia nantikan hanyalah Gah Sim Xiao, hiap, orang yang menurut penuturan Tan Hok atau pendekar Li adalah pembunuh ayah dan pamannya. Ia percaya, sebentar lagi pendekar yang sangat ternama itu tentu akan muncul lu untuk menolong anak buahnya. Jika ia turut campur dan membantu salah satu pihak, kemungkinan besar pendekar tersebut malah takkan keluar dari persembunyiannya. Benarlah. Panca indra dan perasaannya yang amat terlatih itu mendadak seperti mendengar langkah beberapa orang di luar pintu gerbang halaman dan sebentar kemudian pintu besar yang tertutup rapat itu telah didobrak dari luar. Braak! Grobiaak! Lam Pangcu, ketua perkumpulan daerah selatan. "Jangan khawatir, aku datang menolongmu." Xiang Sumoy, kedua orang adik seperguruan. "Lihatlah, kami telah datang." Dari luar pintu, tiba-tiba masuk seorang pengemis dan dua orang gadis manis berbaju serba putih. Pengemis itu berusia kira-kira 50 tahun, bermata kocak dengan rambut putih terurai acak-acakan sampai ke bahu. Tangannya menggenggam sebatang tongkat besi yang bentuk dan ukurannya persis dengan kepunyaan Tiatung Lokai. Begitu datang pengemis tua berambut acak-acakan itu langsung terjun membantu Tia Tung Lokai. Tongkat besinya yang panjang terayun datar menghantam perut Jai Hwe atau At Beng Kwi. Dilihat sepintas lalu gerakan tongkatnya amat mirip dengan gaya permainan tongkat Tia Tung Lokai. Hanya tenaga dan kecepatannya saja yang berbeda. Gaya permainan tongkat pengemis yang baru tiba ini tampak lebih lamban tetapi tenaga atau kekuatan yang ditimbulkan, ternyata jauh lebih kuat dan lebih dahsyat daripada kekuatan tiatung lokai. Oleh karena itu ketika JHW atau Ad Bank KWI mencoba untuk menangkis serangan tersebut, menjadi terkejut setengah mati. Huncue yang dipegang oleh hantu cabul itu terpental dan hampir saja terlepas dari tangannya. Untunglah. Dia cepat-cepat melompat meraihnya kembali. Tapi untuk beberapa saat lamanya hantu cabul tersebut hanya berdiri tertegun di tempatnya, seolah-olah ia tak percaya pada kenyataan itu. Dan kesempatan itu dipakai oleh lawannya untuk menolong Tiatung Lokai. "Lam Pangcu, kau tidak apa-apa? Bukan pengemis berambut acak-acakan itu bertanya." "Ah, untung saja Pak Pangcu, ketua perkumpulan daerah utara" segera datang, kalau tidak, yah, mungkin saja aku sudah tak ada lagi di dunia ini. Eh, dimana Sim siau hiap? Tanda tanya Tiatung Lokai memijit-mijit lengan dan dadanya dan berusaha mengeluarkan jarum yang terbenam di tempat itu. Sementara itu dua orang gadis berbaju putih yang datang bersama-sama dengan ketua Tiatung Kai Pang bagian utara itu langsung menghambur ke arena pertempuran yang lain. Sepasang gadis berbaju putih itu menghunus pedangnya dan menyerang pendekar Li dan Pek Pi Siau Pedang mereka menusuk dan kemudian memotong jalur pengepungan yang dilakukan oleh kedua orang itu terhadap kawan-kawan mereka sehingga kepungan itu menjadi patah dan tak berfungsi lagi. Tiat Tung Sulo dan kedua orang gadis berbaju hitam-hitam itu meloncat mundur dan berpencar. Semuanya menghela napas lega, Seolah-olah batu yang menghimpit mereka telah hilang. Siang suci, terima kasih tanda seru sepasang gadis berbaju hitam itu mengangguk. Maaf, sumoi kami datang terlambat. Mereka lalu berdiri bahu-membahu menghadapi pendekar Li dan pepi Xiao KWI Begitu pula dengan Tiatung Lokai dan ketua Tiatung Kaipang daerah utara yang bergelar Tiatung Hang Kei itu. Kedua orang Tiatung Kaipang tersebut juga berdiri bahu membahu di hadapan JHW atau Ad-Beng KWI. Dan tanpa mereka kehendaki bersama sebelumnya pertempuran itu terhenti untuk sementara. Perkembangan yang terjadi di halaman itu membuat Chen Yang Kun merasa berdebar-debar juga di dalam hatinya. Perimbangan kekuatan itu sekarang kelihatannya menjadi berubah lagi. Tampaknya pihak cuan rumah atau pihak dari pendekar Li jatuh di bawah angin lagi sekarang. Bala bantuan lawan yang baru tiba itu kelihatannya terdiri dari orang-orang kuat yang berkepandaian tinggi. Dan hal ini benar-benar menggelisahkan hati Chin Yang Kun, karena bila orang-orang itu sudah dapat menguasai pihak pendekar Li, alamat ke Sim Xiao Hiap takkan muncul sendiri di tempat itu. Aku harus memaksa orang itu keluar dari persembunyiannya, pemuda itu menggeram di dalam hatinya. Asal semua anak buahnya itu dapat kuasai, mustahil dia takkan keluar. Tanda petik. Memperoleh keputusan demikian, Shen Yang pun segera bersiap-siap untuk terjun dalam arena pertempuran tersebut. Dikerahkannya seluruh kekuatan Liong Chu Ikang ke seluruh tubuhnya. Sementara itu orang-orang yang saling berhadapan di halaman rumah depan itu telah berbaku hantam kembali dengan dahsyatnya. Jai Hwe atau At Beng dikeroyok oleh dua orang ketua Tiatung Kai Pang, sedangkan pendekar Li yang dibantu oleh Pak Pi Xiao dikeroyok delapan orang, yaitu Tiatung Sulu, dua orang gadis berbaju hitam-hitam dan dua orang gadis berbaju putih-putih. Bagaimanapun juga lainnya Pendekar Li menghadiri jago-jago silat kelas 1 seperti delapan orang itu, kewalahan juga akhirnya. Mula-mula Pi Siau KWI dahulu yang jatuh terkena senjata lawan, kemudian baru Jai Haiwe atau At Beng KWI. Hantu cabul itu harus mengakui kelihaian permainan tongkat gabungan lawannya. Tapi sebelum orang kaya itu jatuh pula terkena serangan para pengeroyoknya. Shin Yang Kun keburu datang menolongnya. Pemuda itu melesat turun sambil melancarkan pukulan jarak jauhnya. Bu um. Mereka berloncatan menghindarkan diri dari pukulan itu, sehingga angin pukulan tersebut menghantam tanah berpasir yang mereka pijak. Debu berhamburan kemana-mana. Sesaat halaman itu menjadi gelap, sehingga rasa-rasanya tak seorang pun bisa melihat kedatangan Chen Yangkun di tengah-tengah kepulan debu tersebut. Baru beberapa saat kemudian mereka dapat melihat dengan jelas setelah debu yang memenuhi tempat itu habis larut terbawa angin. Yang siau hiap. Akhirnya kau datang juga, pendekar Li menyambutnya dengan hati lega. Hu kau lagi dua orang gadis berbaju serba hitam itu. Tersentak kaget. Otomatis pertempuran menjadi terhenti untuk beberapa saat. Semua mata memandang Chen Yanggun yang kedatangannya seperti hantu malam yang tersembul dari dalam tanah begitu saja. Siapakah dia? Apakah Nona mengenalnya? Salah seorang dari Tiatung Sulo bertanya kepada gadis berbaju hitam. "Sumoy, kau kenal pemuda itu? Gadis berbaju putih itu ikut pula bertanya. "Suci dialah pemuda yang kemarin kuceritakan itu, yang membunuh anggota Tiatung Kaipang dan merebut pedangmu." "Betul." Sungguh kurang ajar. Lo Chiam awas. Pemuda inilah yang membunuh anak buah Lo Chiam di tempat pengungsian itu. He, diakah orangnya? Bangsat Tiatung Lokai mengumpat marah. Sulu, bunuh dia. Jangan diberi ampun orang yang telah berani membunuh anggota perkumpulan kita. Tanda seru. Baik, Pangcu. Sementara itu pendekar Li beserta Jai Hwe atau At Beng KWI dan Pek Pi Siau KWI merasa terkejut bercampur gembira mendengar pemuda andalan mereka itu ternyata justru sudah bermusuhan dengan orang-orangnya Keh Sim Siau Hiap Dengan begitu rencana yang telah mereka susun menjadi semakin licin jalannya Tidak usah mereka dorong lagi pemuda itu tentu akan bertanding mati-matian dengan Keh Sim Siau Hiap Lihat serangan salah seorang dari Tia Tung Sulo berteriak ketika empat orang tokoh pengurus Tia Tung Kaipang itu menyerbu ke arah Chen Yang Kun. Huh, ternyata kau juga hanya seorang pengikut dari orang Shili itu. Lo Chiam Pual, awas. Dia lihai sekali gadis berbaju hitam-hitam itu meloncat maju pula sambil memperingatkan para pengemis tersebut. Sekaligus diserang oleh enam orang lawan. Sedikit pun Shin Yang Kun tidak merasa gentar Dengan mudah pemuda itu mengelakkan serangan-serangan para pengeroyoknya Malah kadang-kadang pemuda itu mencoba menepiskan serangan tongkat atau pedang lawannya dengan lengan telanjangnya Dan akhirnya setelah yakin kekuatan tangannya mampu menahan senjata lawan, Shin Yang Kun menjadi semakin berani pula Tebasan pedang lawannya ia tangkis begitu saja dengan lengannya Melihat kesaktian Shin Yang Kun, kedua orang gadis berbaju putih itu segera terjun pula ke dalam arna. Ayunan pedang mereka yang lebih galak dan lebih mantap daripada sumoi mereka yang berbaju hitam itu menyambar-nyambar dengan ganas dan selalu mengarah ke tempat-tempat yang mematikan. Tapi Shin Yang Kun tetap tak terpengaruh ataupun tergoyahkan oleh serangan-serangan itu. Meskipun sekarang dia dikeroyok delapan orang, tapi mereka tetap tak mampu mendekatinya. Tubuhnya yang terlindung oleh Leong Chu-ikeng itu bagaikan kebal terhadap segala macam senjata dan pukulan. Malahan, perbawa hawa dingin yang tersebar dari pengaruh tenaga sakti Leong chu membuat lawan-lawannya menjadi sesak serta menggigil kedinginan. Lam Pang Chu, Pak Pang Chu, anak ini mempunyai ilmu siluman, akhirnya salah seorang dari Tiatung Sulo berteriak karena tak tahan. He hem, kurang ajar. Pak Pangcu, mari kita labrak bersama-sama anak itu Tia Tung Lokai mengajak rekannya, Tia Tung Hangkai. Tia Tung Hangkai mengangguk ragu, tapi tidak segera beranjak dari tempatnya, pengemis yang dianggap gila oleh kebanyakan orang itu belum juga mempercayai apa yang telah dia lihat di depan matanya. Dalam hati Tiatung Hangkai Kai benar-benar belum dapat menerima seorang pemuda belasan tahun yang belum hilang wajah kekanak-kanakannya mampu menahan pukulan tongkat besi dan sabetan pedang tanpa menderita luka sedikit pun. Padahal lawannya terang bukan tokoh-tokoh sembarangan. Tiatung Sulo adalah pengurus pusat Tiatung Tung Kai Pang bagian Selatan kepandayannya pun hanya di bawah ketua perkumpulannya. Sedang dua pasang gadis berbaju putih dan hitam itu adalah pembantu-pembantu utama dari Kasim Siau Hiap sendiri, kepandaiannya justru lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tia Tung Slo. Tapi meskipun begitu, mereka berdelapan masih terdesak juga menghadapi pemuda itu. Sungguh tak masuk akal. Kini lempang Chu dari Tia Tung Kai Pang malah sudah terjun pula ke dalam gelanggang. Sembilan orang yang mengeroyok Chin Yang Kun sekarang. Tapi lagi-lagi tambahan bala bantuan tersebut seperti tidak ada artinya pula bagi pemuda itu. Kepandaian atau kesaktian pemuda itu seperti tak ada batasnya. Setiap lawan yang mengeroyoknya bertambah, kekuatan dan kesaktiannya seperti ikut bertambah pula. Akhirnya Tia Tung Hang Kai sadar juga dari rasa ketidakpercayaannya yang keliru itu. Pemuda yang berada di hadapannya itu memang benar-benar seorang pemuda yang lain daripada yang lain. Pemuda itu benar-benar seorang pemuda yang berkepandaian sangat tinggi. Mungkin tidak kalah tingginya dengan kepandaian ke Sim Siau Hiap yang juga sangat hebat itu. Oleh karena itu tanpa rasa sungkan-sungkan lagi Tia Tung Hang Kai segera terjun pula membantu kawan-kawannya, sehingga sekarang mereka bersepuluh orang mengeroyok pemuda sakti tersebut. Setelah ikut terjun sendiri dalam arna pertempuran, barulah pengemis gila itu benar-benar terbuka hatinya. Sekarang dia sungguh-sungguh percaya dan mengakui bahwa pemuda itu memang lihai bukan main. Biarpun mereka berjumlah banyak tetapi seluruh badan pemuda itu seperti terlindung dalam perisai besi yang kokoh kuat, sehingga tak sebuah senjata pun yang mampu menembusnya. Sebaliknya, Chen Yang pun juga tak mudah untuk mengalahkan para pengeroyoknya itu. Selain mereka berjumlah banyak, kepandaian mereka pun juga tidak rendah. Mereka bertempur bahu-membahu dan saling melindungi, sehingga Hok Te Chiang Hoat yang dikeluarkan oleh pemuda itu tidak bisa berbuat banyak terhadap mereka. Berkali-kali orang yang akan menjadi kurban pukulannya selalu dapat diselamatkan oleh yang lainnya. Kalau Chen Yang Kun mengerahkan seluruh tenaganya dalam pukulannya mereka tentu menyambutnya secara beramai-ramai pula. 15 jurus telah berlalu dan pertempuran itu belum juga menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Pendekar Li dan dua orang kawannya, Mendadak, seperti tersadar dari rasa kagum dan rasa heran, mereka melihat pertempuran yang berlarut-larut itu. Mereka bertiga segera menyadari bahwa pemuda itu bukanlah seorang dewa yang selalu menang dalam setiap pertempuran. Oleh karena itu, mereka harus ikut pula turun tangan untuk membantu menyelesaikan pertempuran tersebut. Maka setelah memberi tanda kepada Jai Hwe atau At Beng Kwei dan Pek Pi Siau Kwei agar mengikuti dirinya, pendekar Li terjun pula ke dalam gelanggang pertempuran. Pendekar Li langsung mencegah Tia Tung Hang Kai, orang yang ia anggap paling berbahaya di antara mereka. Sedang Jai Hwe atau At Beng Kwei cepat memilih sepasang gadis berbaju putih sebagai lawannya. Hantu cabul itu membiarkan Pi Xiao KWI sendirian melawan Tiatung Lokai. Kini tinggal Tiatung Sulo dan seorang gadis berbaju hitam itulah yang menghadapi Chin Yang Kun. Maka tak heran kalau sebentar saja mereka sudah didesak habis-habisan oleh pemuda itu. Malahan sebentar kemudian salah seorang dari gadis berbaju hitam itu tampak terpental jatuh terkena pukulan Chin Yang Kun. Beberapa saat kemudian diikuti pula oleh dua orang dari Tiatung Sulu, mereka juga menggeletak tak berdaya terkena tendangan Shen Yangkun. Cici lepaskan tanda peringatan ke atas gadis berbaju hitam yang masih sehat itu menoleh, lalu berteriak memperingatkan gadis berbaju putih yang sibuk berunding dengan Jai Huawei atau At Beng KWI. Hehe, he, kau mau memanggil bala bantuan lagi? Ee, nanti dulu. Kita belum puas bertanding JHW atau AT. Bank KWI menyahut sambil memperhebat serangannya. Sehingga kedua orang lawannya tak punya kesempatan untuk melepas tanda peringatan itu. Hal itu memang bisa terjadi karena kekuatan kedua belah pihak memang berimbang. Kekuatan dan kemampuan dua orang gadis itu secara bersama-sama berimbang dengan kekuatan dan kemampuan JHW atau AT Bank KWI. Malah dalam beberapa hal kemampuan hantu cabul itu agak lebih menang bila dibandingkan dengan lawannya. Oleh karena itu tidak heran kalau kedua orang gadis itu tak mampu berbuat lain selain harus bertempur dengan konsentrasi penuh ketika Jai Hwe atau At Beng Kwe memperhebat serangannya. Sedangkan pertempuran antara pendekar Li dan Tia Tung Hang Kai tidak kalah pula serunya. Sebagai seorang ketua perkumpulan besar seperti Tia Tung Kai Pang, Apalagi Tiatung Kai pang bagian utara yang lebih besar dan lebih banyak anggotanya daripada bagian selatan, Tiatung Hang Kai benar-benar mempunyai kepandaian yang amat tinggi, lebih tinggi daripada Tiatung Lokai. Tetapi lawannya sekarang adalah Pendekar Li, seorang jago silat yang telah mempunyai nama besar pula seperti dirinya, sehingga pertempuran di antara mereka memang sungguh seru sekali. Sulit untuk dapat memastikan dengan segera siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Begitu pula dengan pertempuran antara Pak Siau Kwei dengan Tiatung Lokai. Sebenarnya dalam keadaan biasa kepandaian Tiatung Lokai masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kepandaian Pak Siau Kwei. Tapi karena pengemis tua itu telah terkena lima buah jarum jai atau Beng KWI, maka kekuatan dan kelincahannya sudah banyak berkurang. Malahan, sejalan dengan semakin kuatnya daya pengaruh racun jarum itu ke dalam tubuh Tiatung Lokai, Siau KWI semakin mempunyai banyak kesempatan untuk menundukkan orang tua itu. Tetapi, seperti juga dengan kedua orang kawannya yang lain, hantu cantik itu harus... Berjuang dahulu untuk waktu yang lama agar bisa mengalahkan lawannya. Yang paling celaka dan paling menderita dalam pertempuran itu adalah orang-orang yang terpaksa harus menghadapi Chen Yang Kun. Karena tidak berimbang, maka satu persatu orang-orang yang mengeroyok pemuda itu jatuh terkapar di atas tanah. Mula-mula yang jatuh adalah salah seorang dan gadis berbaju hitam itu, kemudian yang kedua adalah dua orang dari Tiatung sekarang tinggal tiga orang yang melayani Chen Yang Kun, tapi sebentar kemudian mereka pun terpaksa mengikuti jejak kawan-kawannya. Pula terpental bergelimpangan di atas tanah. Selesai membereskan para pengeroyoknya, Chen Yang Kun mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya, tapi Sim Xiao, hiap belum juga muncul. Apakah pemilik pulau mengtu itu belum mengetahui kalau anak buahnya sedang di dalam kesukaran? Tiba-tiba Chen Yang Kun menoleh ke arah gadis berbaju putih yang sedang bertempur melawan Jai atau At Beng KWI. Sebelum roboh gadis yang berbaju hitam tadi telah menyuruh gadis berbaju putih itu untuk melepaskan tanda peringatan ke atas. Apakah tanda itu dimaksudkan untuk memanggil atau memberitahu kepada Teh Sim Memperoleh pikiran demikian Chen Yang Kun segera melesat menghampiri mereka. Tanpa memberi peringatan lagi, tangannya segera bekerja. Mula-mula tangan kirinya justru menangkis pukulan Jai atau At Beng KW yang tertuju ke arah tengkuk lawan. Setelah itu, tangan kanannya sebat bagai kilat mencengkeram lengan salah seorang dari kedua gadis itu. Gadis itu bergerak dengan tidak kalah gesitnya. Dengan mudah serangan Shen Yangkun yang datang dengan secara tiba-tiba itu dapat ia lakukan. Tapi gadis itu lupa bahwa di dekatnya masih ada Jai Hwe atau At Beng Kwa yang segera memanfaatkan kelengahan gadis tersebut. Buus! Gadis itu terbatuk-batuk dengan hebatnya. Ternyata Jai Hwa atau At Beng Kwa memanfaatkan kesempatan itu dengan meniupkan asap pipanya ke wajah gadis tersebut. Lalu sebelum gadis itu dapat membebaskan diri dari pengaruh asap Hun Chue, sekali lagi Chen Yang Kun menyambar. Dan kali ini lambaian tangannya benar-benar berhasil. Sekali angkat gadis itu telah terlempar jauh. "Nah, lepaskan tanda peringatanmu itu. Panggil Gah Sim Siau siap kemari! Qin yang kun berteriak lantang. Suaranya yang dilanda Liong Chui Keng itu membuat orang-orang yang berada di tempat itu menjadi tertegun dan tergetar hatinya. Sekejap semuanya berhenti bergerak. Saudara, aku sudah berada di sini sejak tadi, tiba-tiba terdengar suara halus. Semua orang memandang ke atas tangga pendapa. Dalam keremangan cahaya obor tampak seorang laki-laki muda berdiri tenang di tengah-tengah pintu pendapa yang besar. Biarpun tidak jelas tetapi dengan dandanannya yang rapi itu khasim siau hiap kelihatan tampan dan menarik. Pakaiannya yang lebar dan anggun itu menyebabkan dia lebih tampak sebagai seorang pelajar daripada sebagai seorang jago silat yang ditakuti orang. Keh Sim Hiap tanda seru. Semua mulut hampir berbareng mengucapkan kata-kata itu. Cuma Nada dan Carol menyebutkannya yang berlainan. Kawan-kawan dari Kasim Siou Hiap sendiri menyebutkan nama itu dengan wajah dan suara bersyukur, sementara pihak dari pendekar Li menyebutkannya dengan suara kaget serta khawatir. Tapi dari semuanya itu yang paling mengagetkan adalah reaksi dari Chen Yang Kun sendiri. Begitu tahu orang yang berada di ambang pintu pendapa itu adalah Kasim Siou Hiap, pemuda itu segera berlari meninggalkan lawan-lawannya, lalu meloncat menaiki tangga yang tinggi itu. Matanya telah berapi-api seakan-akan mau melumatkan orang yang telah berani membunuh orang tuanya itu. Sebaliknya, seperti orang yang mau menghindarkan diri, Koh Sim Xiao Hiap mendadak terbang lewat di atas kepala Chen Yang Kun dan turun di halaman. Kemudian tubuhnya yang tegap itu melesat menghampiri anak buahnya yang tergeletak berserakan di tengah-tengah halaman. Gerakannya cepat bukan main, sehingga tak seorang pun dapat melihat gerakan kakinya. Pendekar itu seolah-olah terbang begitu saja. Tanda seru. Sebentar, anak muda. Aku akan melihat kawan-kawanku dahulu. Setelah itu baru aku dapat menemui engkau dengan bebas dan leluasa, Koh Sim Xiao Hiap berkata di antara langkahnya. Chin Yang Kun berdiri tertegun di tengah-tengah anak tangga. Matanya menatap kagum seolah-olah tak percaya kepada laki-laki yang kini tampak berlutut di halaman mengobati anak buahnya itu. Hampir-hampir Shin Yangkun tak percaya bahwa di dunia ini ada seorang manusia dapat bergerak sedemikian cepatnya. Rasa-rasanya orang itu bukanlah seorang manusia, tetapi seekor burung. Tetapi bayangan tubuh ayahnya yang mandi darah dan pamannya yang terluka parah membuat pemuda itu menggeretakkan giginya kembali. Pembunuh keji. Jangan lari kau Chen Yang Kun menjerit. Pemuda itu melompat turun dari atas tangga, lalu menyerbu ke Sim Xiao Hiap kembali. Dari jauh Chen Yang Kun sudah melancarkan pukulan Tiat Gong ciangnya, pukulan udara kosong atau pukulan jarak jauh suaranya menderu serta memancarkan hawa dingin yang hebat, sehingga Keh Sim Siau Hiap dan orang-orang yang berada di tempat itu terkejut juga dibuatnya. Orang-orang itu segera menyingkir. Tangan Keh Sim Siau Hiap yang cekatan itu sudah bisa mengobati empat orang pengemis yang tergabung dalam Tiatung Sulo itu. Kini tinggal dua orang lagi yang terluka dan harus lekas-lekas diobati, yaitu dua orang gadis berbaju hitam-hitam itu. Seperti para pengemis tadi, kedua orang gadis itu terluka karena pukulan beracun Shin Yang Kun. Tapi sebelum pendekar itu sempat memeriksa luka si gadis, pukulan Shin Yang Kun sudah tiba. Karena tidak ada waktu lagi, terpaksa ke Sim Xiao Hiap mengungkit tubuh yang tergeletak tersebut dengan sepatunya sehingga melayang ke atas. Lalu sambil berjumpalitan menjauh, Kah Sim Hiap Menyambar Tubuh yang Terluka itu, Bu Um, Tanah dan Pasir bekas tempat berpijak. Kah Sim Siau Hiap tadi bertebaran ke udara, tapi Kah Sim Siau Hiap bersama gadis itu telah tiada lagi di tempat itu. Pendekar dari Pulau Mengtu itu telah mendaratkan kakinya beberapa langkah dari sana dan meletakkan gadis yang dibawanya di atas tanah. Tangannya cepat mengurut di bagian yang luka. Setelah itu tangannya merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebutir pil berwarna putih. Tapi sebelum pil tersebut sempat dimasukkan ke dalam mulut si gadis, pukulan Chen Yang Kun keburu datang lagi. Keh Sim Xiao Hiap bergegas menyambar gadis itu lagi. Bagaikan burung walet tubuhnya meluncur jauh ke dekat tangga dan kemudian meletakkan tubuh gadis tadi di sana. Bu Um. Sekali lagi debu dan pasir beterbangan terkena pukulan Chen Yang Kun. Tapi kali ini pun tidak menemui sasarannya lagi. Dengan geram pemuda itu melihat lawannya telah berada di dekat tangga dan baru melolohkan sesuatu kepada gadis yang terluka itu. Chen Yang Kun mengerahkan lagi lilong Chu Ikangnya, kemudian tubuhnya meloncat lagi ke arah Gah Sim Xiao Hiap. Tapi Chen Yang Kun kecelai lagi. Begitu tubuhnya mulai bergerak mau meloncat, Koh Sim Siau Hiap sudah terlebih dahulu melesat ke tempat gadis berbaju hitam lainnya. Gadis itu juga tergeletak luka di atas tanah. Seperti juga yang telah dia lakukan terhadap gadis yang pertama, Koh Sim Siau Hiap dengan cekatan segera memeriksa luka-luka gadis itu. Setelah diurut beberapa kali, gadis itu diberi sebutir pil berwarna kuning. Tapi seperti juga tadi, pukulan Chen Yang Kun kembali datang dengan meneru-neru, sehingga pil tersebut gagal untuk dimasukkan ke dalam mulut. Keh Sim Xiao Hiap sambil membawa tubuh gadis itu melenting tinggi ke udara, kemudian meluncur ke dekat tangga lagi dengan manisnya. Sambil meletakkan tubuh itu berdampingan dengan tubuh gadis yang pertama, pendekar dari Pulau Mengtu itu memasukkan pil kuning tadi ke dalam mulut si gadis. Nah, Aku sudah selesai mengobati mereka. Kini, aku sudah leluasa untuk menghadapi engkau. Nah, saudara coba, katakan apa sebabnya kau menuduh aku seorang pembunuh keji dan kulihat ilmu silatmu hebat bukan main, tapi mengapa? Kasudi menjadi pembantu dari pendekar-li itu dengan tenang ke Sim Siau. Hiap menghadapi Chen Yang Kun. Wajahnya yang tampan tapi amat pucat itu tampak tak bergairah sama sekali ketika menatap Chen Yang Kun. Pendekar Li segera meloncat ke depan Chen Yang Kun. Sambil bertolak pinggang putra yang Perdana Menteri Li Su tersebut berdiri menghadapi Kah Sim Xiao Hiap. Kah Sim Xiao Hiap. Apa sebenarnya kemauanmu sehingga kau selalu memburu aku kemanapun aku pergi tanyanya penasaran, bukankah benda itu milikku sendiri? Bukankah sudah wajar kalau aku memiliki harta warisan orang tuaku? Kenapakah selalu ingin merebutnya? Wajah yang amat pucat itu mencoba untuk tersenyum, tapi gagal. Agaknya sudah lama pendekar yang namanya menjulang ke langit itu tidak pernah tersenyum. Buktinya wajah itu bukannya tersenyum, tapi lebih tepat dikatakan meringis. Pendekar Li, sepintas lalu apa yang kau katakan itu tampaknya benar. Tapi, kalau caramu menilai tidak hanya sesempit itu, artinya tidak hanya dari sudut kepentinganmu saja. Kukira engkau pun akan segera menyadari sendiri kekeliruanmu. Coba kau pikirlah yang lebih jauh lagi. Siapakah sebenarnya pemilik harta karun yang tersimpan dalam peta itu? Bukankah harta itu milik ayahku, mendiang Perdana Menteri Lisu? Beliaulah yang mengumpulkannya. Tanda petik benar sekali. Dialah yang mengumpulkannya. Bagus. Tapi katakan, dari mana ayahmu itu mengumpulkan harta sebanyak itu? Coba katakan. Ini, aku aku tak tahu, pendekar Li menjawab kikuk. Nah, kau sukar menjawabnya, bukan? Kalau begitu marilah ku bantu kau menjawabnya. Dengarlah. Mendiang Perdana Menteri lisu mengumpulkan harta benda sebanyak itu dari hasil kerja paksa dan memeras keringat rakyat. Selain itu bersama-sama dengan pejabat-pejabat korup yang lain, ayahmu mencuri dan menggerogoti kekayaan negara untuk kepentingan diri sendiri. Nah, sekarang katakan sudah semestinya atau tidak kalau harta itu dikembalikan kepada rakyat kecil lagi? Dan sudah wajar atau tidak bila harta karun itu dibagikan kepada fakir miskin pendekar dari Pulau Meng. Chu itu mendesak pendekar Li dengan pertanyaannya yang bertubi-tubi. Pendekar Li terdiam tak bisa menjawab. Wajahnya merah padam, bibirnya gemetar tapi tak sepatah kata pun yang keluar. Dan mulut itu lambat laun dapat juga bibir itu berbicara, tapi ternyata yang keluar hanyalah umpatan-umpatan kasar. Persetan, aku tidak peduli dari mana asal usul harta karun itu. Yang ku ketahui hanyalah harta itu kepunyaan mendiang ayahku. Karena itu aku harus memilikinya. HMM, jangan bermimpi. Kau tak mungkin dapat memilikinya, Koh Sim Siow Hiap mendengus. Heh, apa? Apa maksudmu? Kau mau merampasnya dari tanganku pendekar lima langkah setindak ke depan. Kedua orang pengawalnya, Jai Hwe atau At Beng Kwei dan Pepi Siau Kwei, segera maju pula mendampinginya. Mereka berdiri di kanan kiri Pendekar li, siap untuk membantu majikan mereka itu. Melihat itu, Tia Tung Hang, Kai dan Tia Tung Lokai segera ikut bergerak pula ke depan. Kedua orang tua ini bersiap-siap pula untuk membantu Kasim Siau "Hiap. Benar, Pendekarli. Aku memang bermaksud merampas harta itu bila kau tak mau menyerahkannya dengan baik-baik. Harta itu akan kukembalikan kepada rakyat yang berhak." Nah, Kini lebih baik kau tak usah banyak omong. Berikan potongan emas yang berisi peta itu kah Sim Siau Hiap mulai serius. Hahaha <guluh> alasan kuno. Merampas harta untuk dibagikan. Kepada fakir miskin. Hahaha <guluh> pendekar Li tertawa mengejek. Ho, siapa percaya omonganmu? Apakah harta itu tidak akan kau simpan sendiri? Hahaha. <guluh> Tanda petik. Diam. Lekas serahkan. Atau Aku harus membunuhmu dahulu, baru nanti ku geledah tempat tinggalmu ini, Kasim. Xiao hiap menghardik, tangannya telah diangkat, siap untuk melancarkan serangan maut. Berhenti, tiba-tiba Chen Yang yang berada di belakang rombongan pendekar li itu berteriak keras sekali. Tangannya mendorong ke arah punggung pendekar li dan JHW atau At KWI. Ayo, menyingkirlah kalian dari depanku. Tanda seru. Pendekar Li dan kedua orang pembantunya terpaksa melompat ke samping ketika tiba-tiba terasa ada hembusan angin dingin yang menyerang punggung mereka. Kebetulan ketiga-tiganya melompat mendekati tempat Tiatung Lokai dan Tiatung Hangkai berdiri. Maka tanpa diberi komando lagi mereka segera bergebrak dengan sengitnya. Ketika Keh Sim Siau Hiap melangkah lagi ke depan untuk membantu anak buahnya, Shin Yang pun segera mencegatnya ke Sim Hiap, jangan hiraukan mereka. Biarlah mereka bertempur sendiri. Pendekar dari Pulau Mengtu itu menghentikan langkahnya. Wajahnya yang pucat tak bergairah itu menoleh. Dahi yang selalu tampak berkerut itu kelihatan berkilat-kilat ditimpa sinar obor yang suram. Apa maksud saudara tanyanya datar? Xin Yang Kun mendekat lagi. Dengan sinar mata penuh dendam pemuda itu menggeram. Kau tak perlu terlalu mendesak atau membunuh orang itu. Tidak ada gunanya. Dia tak membawa potongan emas itu. HMH? Lalu, maksud saudara, saudarakah yang membawanya metu yang redup itu mulai berkilat, sehingga Chin Yang Kun agak tergetar juga memandangnya. Aku juga tidak. Chin Yang Kun menjeleng. Metu yang dingin itu semakin berkilat. Kerut-merut pada dahi itu juga semakin bertambah banyak. Lalu siapa? Mereka berdiri berhadapan, tak lebih dari lima langkah jauhnya. Shin Yangkun Kun dan Keh Sim Siao Hiap. Sama-sama masih muda, tapi juga sama-sama mempunyai kepandaian yang tidak lumrah manusia. Keduanya saling menatap bagai ayam aduan yang siap mau berlaga. Siapa Keh Sim Siau Hiap bertanya lagi, kini suaranya sedikit lebih keras. Hei Eng metu itu terbelalak sekejap tapi kemudian meredup kembali, jangan mengada-ada. Orang itu tak mungkin tahu tentang persoalan ini. Dia hanya sibuk dengan rencana pemberontakannya saja. Shen Yang Kun tersenyum mengejek. Benar. Semula dia memang tak tahu menahu tentang peta harta karun itu. Tapi dia dan kawan-kawannya secara tak sengaja telah menemukannya. Lengkap. Dua potong emas itu sekaligus. Hei, di mana mereka menemukan benda itu? Dan, bagaimana kau juga tahu tentang masalah dua potong emas itu? Sim Siau Hiap menatap tajam. Kini pendekar itu mulai percaya pada omongan Chin Yang Kun. Yang sepotong mereka merampasnya dari tanganku dan yang sepotong lagi mereka merampas dari tangan Tung Hai Samu. Nah, jelas bukan? Kini mereka telah berangkat ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Besok malam. Tepatnya pada saat tengah malam, mereka akan sudah berkumpul di tempat tersebut untuk mengambil harta karun itu. Tanda petik. Hah wajah yang pucat itu tampak menegang, lalu dengan cepat kakinya bergeser ke depan, mendekati Chen Yangkun. Kun. Tapi sebaliknya Chen Yangkun Kun juga bergeser pula ke samping dengan gesitnya, sehingga mereka tetap berdiri berhadapan dalam jarak lima langkah. Sementara itu, pertempuran antara pendekar Li dan dua orang ketua partai pengemis tersebut benar-benar ramai. Bukan main. Kepandaian di dari pendekar Li memang lebih tinggi daripada kepandaian Tia Hangkai Kai serta Tia Tung Lokai. Oleh karena itu, sebentar saja pendekar Li yang dibantu oleh kedua orang pembantunya itu dapat mendesak lawannya. Tapi ketika dua orang gadis berbaju putih datang menolong Tia Hangkai, Kai maka pertempuran itu menjadi agak berimbang. Salah seorang dari gadis berbaju putih itu bersama-sama dengan Tiatung Hangkai, mengeroyok pendekar Li. Sedangkan gadis yang sabtunya lagi bersama dengan Tiatung Lokai menghadapi JHW atau Adbeng KWI dan Pekpi Siau KWI. Meskipun begitu tampaknya kedudukan pendekar Li agak sedikit lebih baik daripada lawannya. Yang Siau Hiap, Marilah kita selesaikan mereka dengan segera, sebelum malah bantuan mereka datang lagi. Pendekar Li masih juga sempat berteriak ke arah Chen Yang Kun. Agaknya orang ini merasa takut apabila Chen Yang Kun terlalu banyak omong dengan Keh Sim Hiap. Sementara itu Keh Sim Siau Hiap sendiri dalam keadaan tegang masih tetap mendesak Chen Yang Kun dengan pertanyaannya yang gencar. Saudara, benarkah ceritamu itu? benarkah? Mengapa aku mesti berbohong kepadamu? Kau dapat bertanya juga kepada Hang Lui Kun Yap Kiong Li, apakah kata-kataku tadi bohong atau tidak? HMM, kenal tidak kau dengan Hang Lui Kun Yap Kiong Li Chin Yang Kun menjawab pertanyaan lawannya dengan keras pula. Gila ke Sim Siao Hiap mengumpat. Tapi pendekar itu semakin percaya 100% pada kata-kata Chin Yang Kun. Tentu saja aku kenal padanya. Tapi eh, mengapa dia juga tahu tentang masalah peta ini? Hehe, kau jangan mengira bahwa hanya engkau sendirilah yang mengetahui tentang rahasia peta itu. Setiap orang kini sudah tahu belaka akan rahasia harta karun tersebut. Kau datang ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu besok tengah malam. Hehe, kau akan melihat banyak orang yang berebut untuk mengambil harta itu. Metu ke Sim Hiap terbelalak karena hatinya semakin tegang. Tiba-tiba tubuhnya melesat ke depan, kedua belah tangannya menerkam pundak Chen Yangkun. Kun. Gerakannya sungguh amat mendadak dan cepatnya bukan main, sehingga tak seorang pun tahu bagaimana caranya ia bergerak. Tahu-tahu kedua belah tangan itu tinggal beberapa jengkal saja dari sasarannya. Chen Yangkun Kun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengelak. Memang sejak semula pemuda itu sudah bersiap siaga. Dari Hang Lui Kun Yap Kiong Li dia telah mendengar bahwa Gin Kang Keh Sim Siau Hiap benar-benar tiada taranya di dunia ini. Meskipun demikian ternyata Chen Yang Kun tetap saja agak terlambat. Memang, Koh Sim Siau Hiap gagal mencengkeram pundak Chen Yang Kun. Tapi cengkeraman tersebut hanya selisih beberapa senti saja dari pundaknya, sehingga bajunya yang lebar itu menjadi hancur pangkal lengan bajunya akibat jeriji Kasim Siau Hiap yang luput mencengkeram dagingnya. Dan kelambatan yang mengakibatkan rusaknya lengan baju itu membuat Shin Yang Kun menjadi marah sekali. Berhenti pemuda itu berteriak dengan Liong Chu Ikangnya, sehingga rasa-rasanya malam yang cerah penuh bintang itu tiba-tiba ada petir menyambar dengan dahsyatnya. Beberapa orang penjaga yang berjaga-jaga di sekeliling halaman itu langsung menggeletak karena tak tahan. Orang-orang yang sedang asik bertanding itu juga menghentikan gerakan mereka dengan mendadak. Yang awek, kangnya sedikit rendah tampak sempoyongan mau jatuh. Masing-masing berusaha dengan sekuat tenaga agar selaput pendengarannya tidak pecah tapi sekejap kemudian JHW atau Atbeng KWI telah memulai lagi pertempurannya itu. Hantu cabul itu tidak menyia-nyiakan kesempatan selagi lawannya, Tiatung Lokai, belum bisa mengatasi pengaruh teriakan Shin Yang Kun tadi. Untunglah gadis berbaju putih, yang berada di samping Tiatung Lokai, mengetahui siasat licik tersebut. Dengan marah sekali pedangnya menghantam Hun Chue Jai atau Atbeng KWI. Tanda seru. Dan pertempuran yang tertunda itu berkobar pula kembali dengan hebatnya. Keh simsiau hiap menatap Matu Chen yang kun lekat-lekat. Rasanya Matu itu semakin lama semakin tampak mencorong seperti Matu seekor naga di kegelapan malam. Diam-diam pendekar dari pulau mengtu itu sedikit merinding juga hatinya. Tak ia sangka ia akan bertemu dengan seorang pemuda hebat di rumah pendekar Li ini tadi secara mendadak ia benar-benar telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyerang pemuda itu. Ia sudah amat yakin bahwa serangannya akan berhasil karena selama ini ia belum pernah gagal dengan serangan seperti itu. Tapi kenyataannya sungguh memalukan. Biarpun dia dapat mencengkeram lengan baju pemuda itu hingga hancur, tapi sebagai seorang pendekar ternama mukanya benar-benar terasa panas karena malu. Dia yang telah mencuri kesempatan ketika menyerang tadi ternyata mengalami kegagalan. Mengapa saudara menyuruh aku berhenti untuk menyerang muka Sim Siao Hiap membuka mulut untuk mengurangi rasa kikuknya? Pendekar ini bertanya seolah-olah dia tadi memang sudah benar-benar mau memulai pertempuran, padahal sebetulnya dia tadi ingin menangkap Chen Yang Kun untuk memaksa agar pemuda itu lekas-lekas mengatakan tempat di mana harta karun itu berada. Pemuda yang sebenarnya telah mulai marah karena bajunya terobek itu tersenyum mengejek. "Kita belum selesai berbicara. Mengapa engkau tadi tiba-tiba menyerangku? Huh, aku telah berbicara banyak dan aku telah menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Kini ganti aku yang akan bertanya kepadamu dan engkau harap menjawab pula pertanyaanku dengan baik. Aku belum selesai dengan pertanyaanku." Keh Siau hiap memotong. "Persetan!" Kau telah menyerang aku. Itu berarti kau telah selesai. Tapi kalau kau memang masih ingin bertanya lagi, aku pun juga masih bersedia menjawabnya. Tapi nanti, setelah aku selesai bertanya kepadamu, bagaimana? Baik. Cepatlah kau bertanya, aku akan menjawabnya bila aku dapat. Sebentar, Qin Yang Kun berdesah melalui hidungnya. Matanya memandang ke langit seolah-olah ingin menghitung ribuan bintang yang pada saat itu tampak bertaburan di sana. Lalu sambil melangkah seperti menjauhi arna itu pemuda tersebut berkata pelan, ikutilah aku. Wajah yang pucat itu tampak kemerah-merahan karena merasa dipermainkan. Mau kemanakah kau? Mengapa tidak lekaskah sebutkan pertanyaanmu itu kah Sim Siau Hiap menggeram marah? Baru sekali ini saja sejak namanya menjadi terkenal dan ditakuti orang, Keh Sim Siau Hiap menemui orang yang berani bertingkah di depannya. Sudah berani bertingkah orang itu tak mengenal rasa takut pula, seolah-olah yang dihadapinya cuma seorang dari tingkat rendahan saja. Memang bisa dimaklumi bila Keh Sim Siau Hiap sampai merasa tersinggung menghadapi tingkah Chin Yang Kun tersebut. Selama lima enam tahun ini pendekar dari Pulau Mengtu itu selalu dihormati, disegani dan ditakuti orang. Nama Kehsim Siau Hiap sudah begitu termasuknya hingga tak seorang pun berani bertingkah atau mempermainkannya. Dan citra seperti itu sudah merasuk mendarah daging dalam jiwa Kehsim Siau Hiap, sehingga pendekar itu merasa tersinggung melihat tingkah pola Chen Yang Kun yang seenaknya sendiri itu. Anak muda. Engkau masih ingin berbicara dengan baik-baik atau tidak? Kalau masih, lekas katakan kemauanmu. Kalau tidak, HMM, jangan menyesal kah Sim Siau Hiap. Sekali lagi menggeram. Kedua belah tangannya kelihatan terkepal dan siap untuk turun tangan. Mata yang semula redup dan tak bergairah itu kini tampak mencorong marah ketika menatap punggung Chen Yang Kun yang berjalan menjauhinya. Tetapi Chen Yangkun seperti orang yang tak mengenal bahaya. Tanpa memperdulikan kemarahan maupun ancaman ke Sim Xiao Hiap terhadapnya, pemuda itu tetap berjalan ke pojok pendapa tanpa menoleh. Dengan tidak kalah garangnya pemuda itu justru membentak. Apakah kau ingin agar setiap orang mendengar tempat harta karun itu? HMM, baik. Xin Yang Kun berhenti melangkah lalu badannya berputar menghadap ke Sim Xiao Hiap dengan cepat sekali. Dalam keremangan malam itu tatapan matanya tidak kalah mencorongnya dengan sinar mata ke Sim Xiao Hiap ketika berteriak. Baik, kalau begitu aku akan berteriak sekeras-kerasnya di sini, supaya seluruh dunia tahu tempat itu. Dengar, tempat itu berada di... Tutup mulutmu tiba-tiba ke Sim Hiap menjerit dengan tidak kalah kerasnya. Kemudian pendekar itu melesat bagai kilat ke depan Chen Yang Kun. Suaranya gemetar ketika berkata. Keparat. Kau benar-benar, gila. Baik, aku mengalah. Mari kira pergi dari tempat ini. HMH Chen Yanuk pun mendengus atau membuang napas kuat-kuat dari hidungnya. Tapi kau jangan dekat-dekat denganku tanda seru. Mengapa? untuk menjaga diri. Gin Kangmu terlalu cepat bagiku. Aku khawatir kau akan menyerangku lagi dengan mendadak seperti tadi, Shen Yang Kun menjawab sambil melangkahkan kakinya. Dan, kau takut tak bisa mengelak atau menghindarinya ke Sim Xiao Hiap mengejek. Benar. Aku memang takut dan khawatir tak bisa mengelakkan seranganmu. Dan hal itu berarti, Shen Yang Kun tidak meneruskan perkataannya. Berarti apakah simsiau hiap tersenyum bangga? Berarti bahwa aku terpaksa harus membunuhmu. Hah? Apa katamu pendekar dari pulau mengtu itu tersentak kaget? Matanya berkilat marah. Otomatis langkahnya berhenti. Shin yang kun berhenti pula. Tubuhnya yang jangkung itu segera bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Mengapa? Apakah engkau tersinggung mendengar kata-kataku tadi? Jangan terburu nafsu. Masih banyak waktu untuk kita bertanding nanti. Urusan kita atau pembicaraan kita itu selesaikan dahulu desahnya pelan. Tapi, apa maksud perkataanmu tadi Kasim Xiao Hiap penasaran? Benar-benar penasaran sekali. Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya, Shin Yangkun menjawab. Kalau aku sudah terpepet dan tak bisa mengelak lagi, apa yang mesti ku kerjakan selain menyongsong seranganmu itu dengan seluruh tenaga ku pula? Dan hal inilah yang sebenarnya ku takutkan dan ku khawatirkan. Tanda seru. Aku takut kau takkan kuat menahan gempuran Wei -e, Kangku. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Kasim Siau Hiap mendengar kata-kata yang sombong luar biasa itu. Hanya karena ia masih membutuhkan keterangan tentang tempat harta karun itu saja yang membuat pendekar tersebut tidak segera mencekik leher Chen Yang Kun. Dan kalau kau mati, pemuda itu masih meneruskan perkataannya yang menyakitkan itu, aku akan kehilangan jejak pembunuh ayahku lagi. Maaf, maaf, aku tidak bermaksud menyombongkan diri, aku hanya mengatakan apa yang kupikirkan dalam benakku saja, lain tidak. Bocah sombong. Kau tidak percaya? Boleh coba Chen Yang Kun menantang. Kau lihat tiang pojok pendapa itu? Tiang itu ada 10 meter jaraknya dari tempat ini. Nah, apakah kau mampu menghantamnya hingga roboh dari sini? Ingat, hanya dengan tangan kosong saja. Kalau dengan bantuan kerikil, batu atau lainnya, aku percaya engkau dapat melakukannya. Tapi dengan tangan kosong dan hanya mengandalkan Wee Kang saja, apakah kau mampu? Kurang ajar. Bocah sombong, apakah kau juga mampu pucat pias wajah Sim Siau Hiap saking tak kuat menahan perasaannya? Tentu saja. Lihatlah. Yang Siau Hiap. Menunggu apa lagi? Bereskan saja ke Sim Siau Hiap itu pendekar Li yang sibuk melawan Tia Tung Hang Kei itu berteriak. Shin Yang pun tidak memperdulikan teriakan itu. Ia baru menghimpun tenaga sakti Liong Chu Ikangnya. Dengan posisi badan lurus kaki kirinya ia lempar ke belakang sejauh-jauhnya, sehingga tubuhnya yang jangkung itu seakan-akan seekor ular yang tiarap di atas tanah. Kaki kanannya tertekuk rendah sekali sebagai tiang tumpuan seluruh berat badannya kedua belah telapak tangan pemuda itu dirangkap di depan mukanya seolah-olah orang menyembah. Dan sebentar kemudian dari mulut pemuda itu terdengar suara desis ular yang makin lama semakin keras. Dan sejalan dengan suara desis ular tersebut, tiba-tiba Kasim Xiao Hiap merasakan hembusan udara dingin yang semakin terasa menggigilkan. Lalu sesaat kemudian kedua belah telapak tangan tadi tiba-tiba mendorong ke depan, ke arah tiang pendapa yang terbuat dari kayu besi sebatang paha orang dewasa itu sssssssssssss kraaak Brooool. tiang kayu itu patah di tengah dan dengan mengeluarkan suara hiruk pikuk pojok pendapa itu runtuh ke bawah orang-orang yang sedang bertempur di halaman itu seketika berhenti semua dengan air muka heran mereka mengawasi Qin Yang Yangkun dan Kehsim Xiao, Hiap yang berdiri berhadapan. "Yang Xiao, Hiap, ada apa?" pendekar Li berseru dengan dahi berkerut. "Jangan pikirkan aku. Selesaikan saja urusanmu sendiri. Aku sedang mencoba kekuatan dengan Kehsim Xiao, Hiap." Qin yang Yangkun berteriak pula menjawab, "Benar. Pemuda itu berkata benar. Marilah kita selesaikan dulu pertempuran kita." jangan mengurusi yang lainnya Tia Tung Hang Kai berkata sambil mengayunkan tongkatnya ke tengkuk pendekar Li. Pendekar Li terpaksa mengelak, kemudian dengan pedangnya ia membalas pula serangan itu. Gerakan tersebut lalu diikuti oleh yang lainnya sehingga sebentar kemudian mereka telah bertempur kembali dengan serunya. Sementara itu Kah Sim Siao Hiap benar-benar merasa terpukul hatinya melihat kekuatan Wee Kang Chin Yang Kun yang luar biasa dahsyatnya itu. Dalam hati pendekar itu terpaksa mengakui kehebatan Wee Kang lawannya. Keh Sim Siao Hiap, bagaimana tanda tanya Chin Yang Kun minta pertimbangan? Hebat sekali. Kau memang benar-benar hebat serat sekali rasanya kata-kata itu keluar dari tenggorokan Kah Sim Siao Hiap. Sehingga hampir-hampir suara itu hanya dapat diadengar sendiri saja. Segala macam perasaan dongkol, marah, penasaran, terhina, tapi juga sekaligus kagum, seperti bergabung menjadi satu sehingga terasa memenuhi rongga dadanya dan menyumbat tenggorokannya. Maaf, sebenarnya bukan sifat saya menyombongkan diri di muka orang lain. Shen Yangkun berkata lagi. Agaknya pemuda itu merasakan juga apa yang kini sedang berkecamuk di dalam hati lawannya. Tetapi semua itu terpaksa kulakukan demi untuk meyakinkan kau serta untuk menarik perhatianmu pula agar kau mau bersungguh-sungguh dan tidak terlalu memandang enteng kepadaku. Aku ingin agar kau menanggapi dengan serius persoalan-persoalan atau pertanyaan yang akan kuajukan kepadamu nanti. Bukan hanya sekedar sebuah persoalan sepele yang datang dari seorang anak kemarin sore yang belum punya nama di kalangan persilatan. Shin Yang Kun menghentikan kata-katanya. Dengan tenang dipandangnya ke Sim Xiao Hiap yang berdiri tidak jauh darinya. Beberapa saat kemudian, setelah dilihat oleh pemuda itu metu yang mencorong dari Kasim Xiao Hiap telah meredup kembali, ia berbalik dan melangkahkan kakinya menuju ke pohon rindang yang tumbuh di pinggir halaman depan tersebut. "Marilah ke bawah pohon itu. Kita berbicara di sana," pemuda itu berkata di antara langkahnya. "Yang Xiao, Hiap, mau ke manakah kau? Jangan terlalu memberi hati kepada kesim Xiao, Hiap. Bunuh saja dia," habis perkara lagi-lagi pendekar Li berteriak di belakang mereka. "Tutup mulutmu, pengecut. Ayo!" Selesaikan dulu urusan kita ini Tia Tung Hang Kai membentak. Tongkat besinya dengan galak menyambar-nyambar mencari sasaran. Bangsat. Kau pengemis tua ini memang sudah bosan hidup rupanya pendekar Li menjadi marah bukan main. Dengan ganas pedangnya menghujam ke arah tenggorokan lawan, tapi ujung pedang itu segera berputar setengah lingkaran ketika tampak Tia Tung Hang Kai mengelak ke kiri. Kini ujung pedang tersebut berusaha mencocok sepasang meta pengemis tua itu. Tiat Hang Kai berusaha menangkis dengan tongkatnya, tapi sudah tak keburu lagi. Satu-satunya jalan hanyalah menjatuhkan diri ke belakang, tapi itu pun tak berani ia lakukan sebab di belakangnya berdiri Jai atau Ad Beng KWI yang sedang bertempur dengan Tiat Tung Lokai. Kalau melakukannya, itu sama saja ia menyerahkan diri untuk dihantam oleh hantu cabul tersebut. Untunglah dalam keadaan sulit seperti itu, datang pertolongan dari gadis berbaju putih. Dengan berteriak keras gadis itu melompat dan menangkis ujung pedang yang sudah nyaris mencocok metu itu dengan pedangnya. Teraang. Biarpun harus terhuyung-huyung, tapi jiwa Tia Tung Hang Kai selamat. Wah, terima kasih Nona. Marilah kita hadapi lagi orang ini bersama-sama. Demikianlah, mereka lantas terlibat dalam pertempuran yang sengit kembali. Begitu juga halnya dengan Arna yang lain. Jai atau Atbeng Kwi tampak bertanding dengan seru melawan Tiatung Lokai yang dibantu oleh sepasang gadis. Berbaju hitam yang agaknya telah sembuh dari luka-lukanya. Sedangkan pek Xiao KWI tampak masih bertanding seimbang dengan gadis berbaju putih lainnya. Sementara itu Chen Yang Kun dan Keh Sim Siau sudah berada di bawah pohon yang rindang itu. Mereka berdiri berhadap-hadapan sejauh lima langkah, karena seperti kata-katanya tadi, Chen Yang Kun takut kalau mereka berdiri terlalu dekat. Nah, lekaslah kau katakan saja semua kemauanmu, Aku akan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh kah Sim Xiao Hiap mendahului berkata. Terima kasih Shen Yang Kun mengangguk. Lalu, pertama-tama ingin kuajak Chuan untuk mengingat-ingat sebuah peristiwa yang terjadi kira-kira setahun yang lalu. Peristiwa itu berlangsung di suatu daerah terpencil di luar kota Taikuan. Tepatnya di rumah pendekar Li yang dibangun di tengah-tengah padang ilalang. Sebuah rumah bergenting merah masih ingatkah kau? Setahun yang lalu di rumah pendekar li, YAA, ya aku masih ingat. Lantas bagaimana ke Sim hiap mengangguk-angguk? Bagus. Terima kasih. Sekarang ku lanjutkan. Chen Yang Kun menatap lawannya dengan air muka tegang. Peristiwa itu terjadi pada waktu lewat tengah malam, sudah menjelang pagi malah. Lewat tengah malam, menjelang pagi. Lalu terus bagaimana? Pada saat itu di rumah tersebut sedang berlangsung sebuah pertempuran seru, antara para pembantu pendekar melawan lima orang tak dikenal yang kesasar memasuki rumah itu. Kelima orang tak dikenal itu semuanya membawa golok dan salah seorang di antaranya ternyata cuma pelayan mereka saja. Pelayan itu sudah amat tua dan menderita sakit. Chen Yang Kun menghentikan kata-katanya sebentar. Lalu sambungnya lagi. Nah, pada saat sedang berlangsung pertempuran sengit itulah datang lagi seorang laki-laki tak dikenal ke rumah itu untuk mencari pendekar Li. Laki-laki tak dikenal itu datang untuk meminta sebuah benda pusaka yang berwujud potongan emas kepada pendekar Li. Karena benda itu tak diberikan oleh pendekar Li, maka laki-laki tak dikenal itu lantas mengamuk. Semua orang yang berada di rumah dibunuhnya tanpa pandang bulu, termasuk wanita, anak-anak dan sekaligus lima orang lelaki yang sebelum kedatangannya telah bertempur dengan pihak tuan rumah. Pendekar dari Pulau Mengtu itu mendengarkan cerita Shin Yang Kun dengan sungguh-sungguh. Tapi semakin panjang cerita itu semakin banyak pula kerut-merut di daikah Xiao hiap. Dan akhirnya ketika cerita itu selesai, Pendekar yang amat disegani dan dihormati, orang itu justru terlongong-longong mengawasi Chen Yang Kun, seperti seorang murid bodoh yang kebingungan karena belum bisa menangkap keterangan atau meta pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Sebaliknya, pemuda yang baru saja selesai menceritakan riwayat kematian ayah dan pamannya itu kelihatan sulit mengendalikan emosinya. Dengan mati merah dan jari-jari tangan terkepal pemuda itu membalas tatapan mati ke Sim Hiap. Suaranya terdengar gemetar ketika mulutnya berbicara. Nah, Koh Sim Hiap, bagaimana dengan cerita itu? Kau tentu sudah menangkap apa yang kumaksudkan, bukan? Menangkap? Menangkap yang mana yang kau maksudkan? Eh, maaf, aku benar-benar belum tahu apa yang kau maksudkan dalam cerita itu. Sebenarnya, sebenarnya aku juga sudah dapat menebak arah dan tujuan dari ceritamu itu, tapi karena ada sebagian yang tak ku mengerti, maka aku jadi bingung menangkap maksud dari ceritamu itu. Jangan berbelit-belit. Lekas katakan pendapatmu Chin Yang Kun menggeram. Baiklah pendekar yang bernama besar itu menghela napas panjang. Lalu sambil melipat tangannya di depan dada pendekar itu memutar tubuhnya membelakangi Chen Yang Kun, agaknya hatinya mulai tersentuh dan tidak tega melihat ketegangan dan kesedihan yang terpancar dalam sinar mata pemuda itu. Seraya melihat anak buahnya yang sedang bertempur dengan pendekar Li, Koh Sim Xiao Hiap berkata, Aku dapat menduga siapa yang kau maksudkan dengan orang tak dikenal, yang datang pada waktu lewat tengah malam di rumah pendekar Li, untuk meminta benda pusaka yang berwujud sebuah potongan emas itu. HMM, orang itu, aku, bukan? Benar. Orang itu memang aku, aku masih ingat itu. Dan aku tidak akan ingkar. Tapi kalau dikatakan bahwa saat kedatanganku itu bertepatan dengan sedang berlangsungnya pertempuran antara lima orang bersenjata golok melawan pendekar Li itu tidak benar. Aku yakin betul hal itu. Ketika aku datang ke rumah itu, yang kutemukan hanyalah mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Aku tak melihat siapapun di sana selain mayat-mayat itu. Jangankan melihat lima orang bersenjata golok, Sedangkan pendekar Li dan kawan-kawannya pun tak kutemui dalam rumah tersebut. Bohong tiba-tiba Chen -tiba Yang Kun berteriak tinggi, memotong ucapan Koh Sim Siau Hiap. Kau sengaja berbohong. Kau tidak berani mengakui perbuatanmu. Kau takut menerima pembalasan dari orang-orang yang telah kau bunuh. Pengecut. Tiba-tiba Koh Sim Siau Hiap berputar dengan cepat. Cepat sekali malah. Sehingga Chin Yang Kun menjadi terkejut sekali. Dan segera bersiap-siap penuh. Apalagi ketika pemuda itu melihat match lawannya telah berkilat-kilat menunjukkan kemarahannya. Anak muda. Kau benar-benar anak kurang ajar dan tak tahu diuntung. Coba, lihat, siapakah aku ini? Kau sudah mengenalnya, bukan? Kalau kau belum pernah melihatku, Setidak-tidaknya telingamu tentu sudah pernah mendengar nama dan sepak terjangku, bukan? Nah, kini perbandingkanlah sendiri dengan dirimu. Siapakah engkau dan siapakah kahsim siau itu? Apakah yang pernah kau perbuat di dunia persilatan dan apakah yang sudah kau sumbangkan pada dunia ini? Lalu kau cobalah memperbandingkan dengan apa yang pernah diperbuat dan disumbangkan oleh kahsim siau itu. Maaf. Jauh sekali, bukan? Nah, sekarang cobalah pergunakan otakmu Mengapa orang seperti Kasim Siaw Hiap itu mau melayani engka seperti sekarang ini? Menuruti segala kemauanmu, kau bentak-bentak seenakmu sendiri Padahal di mana-mana setiap orang sangat menghargai dan menghormati Kasim Siaw Hiap Kasim Siaw Hiap yang sedang marah itu menghentikan kata-katanya sebentar Melihat lawannya yang masih muda itu tertegun dan berdiam diri saja di tempatnya, Koh Sim Siow Hiap menghela napas berulang-ulang. Tapi apabila teringat kembali, betapa anak muda itu memaki-maki dan mengumpat dia, hatinya menjadi panas lagi. Apakah kau menganggap Koh Sim Siow Hiap takut kepadamu? Takut pada kehebatan Wei Kangmu yang dahsyat itu? HMMM, Kau benar-benar sangat keliru kalau mempunyai anggapan demikian. Pendekar itu menghentikan lagi kata-katanya. Mungkin, Lu e kangmu" memang lebih tinggi daripada Lu e kangku". Meskipun aku percaya bahwa selisihnya juga tidak banyak, dan itu satu-satunya kelebihanmu daripada saya. Tapi, apakah kemenangan dalam pertarungan itu cuma ditentukan oleh Lu e kang" saja? Itu hanya bisa terjadi pada zaman purbakala dahulu, di mana dalam setiap pertandingan orang-orang yang sedang bertarung bergantian memukul lawannya untuk menunjukkan kekuatan tubuhnya. Sekarang zamannya sudah berbeda. Apa gunanya kekuatan W.E. E, kangmu itu kalau aku bisa mengelakannya? Paling-paling kau hanya bisa menghancurkan benda-benda yang berada di sekitarku saja, seperti tadi dan sementara itu dengan ginkangku aku bisa leluasa menyerangmu dengan pedangku. Mau kutusukan matamu atau kuhonjamkan pada ubun-ubun kepalamu atau di mana saja yang tak bisa kau lindungi dengan kekuatan we -e kangmu. Yang siau hiap. Mengapa kau diam saja? Ayolah dari jauh pendekar berteriak-teriak kembali. Jangan hiraukan orang itu. Pikirkan saja perkataanku tadi ke Simsiao, Hiap menggeram. Nah, coba sekarang kau pikirkan apa sebabnya ke Simsiao, Hiap sampai mau melayani engkau. Menuruti kemauanmu di tempat ini, kau ingin mengetahui tempat di mana harta karun itu disimpan. Chin yang kun menjawab kaku, "Benar, itulah alasannya. Jadi, bukan karena takut seperti dugaanmu tadi." Aku justru berjudi dengan maut serta menyabung nyawa untuk mendapatkan harta karun itu. Padahal seperti yang selalu kulakukan selama ini, harta itu hendak kubagi-bagikan kepada rakyat miskin. Belum pernah selama ini aku mengambil barang sedikit pun dari harta yang kubagikan kepada orang-orang miskin itu. Bagaikan terbuka hati Chen Yang pun sekarang setelah mendengar uraian yang panjang lebar dari Kasim Xiao Hiap pemuda itu dapat merasakan kebenaran kata-kata yang diucapkan oleh pendekar itu kepadanya. Dan kini Chin Yang Kun percaya bahwa apa yang diceritakan oleh Gah Sim Xiao. Hiap di rumah pendekar Li itu tentu benar. Cerita dari pendekar Li itulah yang kini harus diusutnya. Jangan-jangan orang yang telah mengganti namanya menjadi Tan Ho itulah yang membohongi dia. Jadi, Chuan tidak membunuh mereka. Akhirnya Chin Yang Kun bertanya, sekedar untuk mengusir kecanggungan yang terjadi di antara mereka. Tidak. Lalu siapa yang membunuh mereka itu kali lagi Chen Yang Kun bertanya seolah-olah pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar sedih juga sangat penasaran. Sambil menengadahkan kepalanya ke langit Kah Sim Xiao Hiap menyilangkan kembali kedua belah tangannya di atas dada. Beberapa kali terdengar suara lahan napasnya, seakan-akan ikut memikirkan dan merasakan apa yang berkecamuk di dalam dada Chen Yang Kun. Maaf, anak muda. Sudah sekian lamanya kita berbicara, tapi aku belum sempat menanyakan namamu. Eh, bolehkah aku mengetahui namamu? Apakah kau salah seorang keluarga dari pendekar Li itu? Atau kau, ah, benar, apakah kau salah seorang keluarga dari... Dari lima orang bersenjata golok yang kesasar ke rumah pendekar itu tanpa terasa Chen Yang Kun mengangguk. "Aku, aku memang putra dari salah seorang yang bersenjatakan golok itu. Namaku adalah Yang Kun." "Chen Yang Kun, Chen Yang Kun, lalu mengapa engkau tadi menuduh aku yang membunuh ayahmu? Apakah kau juga berada di tempat itu ketika peristiwa tersebut terjadi?" "Tidak." Ah eh, melalui siapa yang mengatakan hal itu kepadamu? Tanho, eh, Pendekar Li. Oh haha, dia rupanya. Kalau begitu tanyakan kepadanya, mengapa dia membohongimu? Aku yakin dia mengetahui peristiwa yang sesungguhnya karena dialah pemilih rumah itu. Tapi mengapa dia menyatakan bahwa tuanlah pembunuh ayahku? Orang itu sangat takut kepadaku. Berbulan-bulan dia bersembunyi di dusun ini untuk menghindari aku dan para pembantuku. Kukira engkau hanya diperalat oleh mereka untuk menghadapi aku, sebab mereka melihat kepandaianmu sangat tinggi. Kalau begitu, aku akan meminta pertanggungan jawab. Pendekar Li Shen yang pun segera beranjak dari tempatnya, tapi Kasim Xiao hiap segera menahannya. "Eit, nanti dulu." "Kau belum mengatakan tempat di mana harta karun itu berada." Ah, benar. Kau pergilah ke pantai karang di dekat Teluk Pohdai. Tepat di waktu tengah malam besok akan ada suatu pertemuan di sana. Hei, tempat itu adalah tempat penyeberangan menuju ke pulau tempat tinggalku. Tapi mana mungkin besok? Tempat itu sangat berbahaya dalam enam tujuh hari ini, karena saat ini adalah musim pasang besar dan badai laut. Tiap nelayan tahu hal itu. Aku pun tak bisa pulang dalam saat-saat begini. Tapi menurut penuturan Hang Lui Kunyap Yap Kiong Li, Hek Eng Chu dan anak buahnya akan datang ke sana besok malam. Oh haha, kau memperoleh berita ini dari Hang Lui Kunyap Yap Li rupanya. Tapi percayalah kepadaku. Pantai itu sangat berbahaya dalam beberapa hari ini. Mungkin Hek Eng Chu tidak tahu tentang hal itu. Lalu Chen Yang Kun menatap Gah Sim Xiao Hiap dengan tajam. Biarlah. Aku tidak perlu tergesa-gesa ke sana. Semuanya tentu akan menanti sampai badai itu berhenti dan laut menjadi surut kembali. Dan menurut pengalaman hal itu baru akan terjadi enam atau tujuh hari lagi. Sekarang aku akan melihat dulu caramu mengadili pendekar Li. Siapa tahu aku dan para pembantuku masih diperlukan sebagai saksi? Kalau aku pergi, orang itu mungkin masih akan bisa mengarang cerita yang bukan bukan untuk mengadu domba kita lagi. Biarlah aku berada di sini dahulu. Siapa tahu aku diperlukan pula nanti. Terima kasih, tapi kumohon kau jangan ikut campur apabila terjadi apa-apa nanti. Pemuda itu semakin yakin ketulusan hati Kasim Siaw Hiap. Baik Kasim Siaw hiap menyetujui. Kemudian teriaknya, Hangkai, Kai, Lokai, Xiangen, yin, Xiangyin, kalian harap mundur semua. Dengan patuh tiatung Hangkai, Kai, tiatung Lokai, dua orang gadis berbaju putih-putih yang dipanggil dengan sebutan Xiangen, sepasang awan, dan dua orang gadis berpakaian serba hitam yang disebut Xiangyin, sepasang asap, menghentikan serangan mereka. Berturut-turut mereka melompat mundur menjauhi lawan-lawannya. Pertempuran berhenti. Pendekar Li dan dua orang pembantunya saling memandang dan mengawasi lawan-lawan mereka yang mundur meninggalkan pertempuran dengan perasaan tak mengerti. Dengan perasaan curiga mereka menoleh ke tempat Kesim Xiao Hiap, tapi betapa terkejutnya mereka serentak melihat Shen Yang Kun sedang melangkahkan kakinya ke tempat mereka bersama-sama dengan Kesim Xiao Hiap. Mereka segera mengenal bahaya tapi untuk lari terang tidak mungkin lagi Mereka cuma bertiga dan berada di tempat yang lapang pula Dan di sana ada Teh siau hiap yang dapat bergerak seperti siluman Bagaimana, litai hiap hampir berbareng JHW atau atbeng KWI dan pi siau KWI bertanya Suaranya bergetar tanda hati mereka benar-benar merasa khawatir sekali Sebenarnya hati pendekar Li pada saat itu juga tidak kalah khawatirnya dengan mereka. Tapi orang tua itu masih dapat menyembunyikan perasaannya. Malah dengan tenang ia masih bisa tersenyum dan membesarkan hati para pembantunya. Tenanglah. Biarlah aku yang menyelesaikannya. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Shen Yang Kun dan Pendekar Li. JHW atau Beng KWI dan Pi Siau KWI tampak dengan tegang berdiri di belakang pendekar Li. Sedangkan Kesim Siau Hiap dan para pembantunya yang lain-lain berada agak jauh dari mereka. Siau Hiap, apa yang telah terjadi sebenarnya? Mengapa Siau Hiap urung bertanding dengan anak muda itu? Mengapa sekarang mereka malah mau saling cakar-cakaran sendiri Tia Lokai yang berada di sisi Kah Sim Siau Hiap itu berbisik keheranan. Hehe, benar ada apa sih sebenarnya Tia tung Hong? Kai menyambung pula. Kah Sim Siau Hiap memandang kedua orang tua itu dengan wajah murung. Ciri khas dari pendekar muda yang bertempat tinggal di Pulau Mengtu itu. Pemuda itu telah diperalat oleh pendekar Li untuk menghadapi aku. Sekarang pemuda itu hendak meminta pertanggungan jawab pendekar Li karena telah berani memperalatnya. Tanda petik. Lalu bagaimana urusan pemuda itu dengan kita Tiatung Lokai? Mengerutkan keningnya. Urusan? Urusan? Apakah itu? Sim Siau Hiap menatap bingung. Siau Hiap, pemuda itu telah membunuh tiga orang anggota Tiatung Kai Pang beberapa hari yang lalu. Salah seorang gadis berbaju hitam memberi keterangan. Hah sekarang ganti Kasim Sim Siao Hiap yang kaget. Benarkah? Benar, Xiao Hiap. Kebetulan aku berada di tempat itu pula saat itu. Mereka berkelahi di tempat penampungan para pengungsi. Mula-mula tiga orang anak buah Tiatung Lokai berselisih dengan rombongan Kim Leong Piao Kiok. Lalu pemuda itu membantu anggota Kim Leong Piao Kiok tersebut, gadis itu menerangkan terlebih jelas lagi. Pendekar itu terdiam sesaat, lalu sambil menghela napas panjang ia berkata kepada Tiatung Lokai. Lokai, biarlah urusan itu kita tunda dahulu untuk sementara. Sekarang yayarlah pemuda itu menyelesaikan urusannya dengan pendekar Li. Baik Tiatung Lokai mengiakan. Sementara itu pembicaraan antara Chen Yang Kun dan pendekar Li kelihatan semakin bertambah panas. Berulang kali Chen Yang Kun mendesak lawannya agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah bergenting merah malam itu. Tapi pendekar Li selalu mengatakan seperti apa yang telah dia ceritakan kepada Chen Yang Kun di dalam kamar sore tadi, sehingga akhirnya justru Chen Yang Kun sendirilah yang menjadi bingung dan tak bisa memutuskan siapa sebenarnya yang telah berbohong kepadanya. Selain menjadi bingung, Pemuda itu juga menjadi mendongkol dan penasaran bukan main. Tapi kepada siapa dia harus menumpahkan rasa kemendongkolannya itu ia tidak tahu. Kau berani bersumpah bahwa yang datang pada malam itu dan membunuh semua orang yang ada di sana adalah benar-benar Sim -benar. Siaw Hiap? Kau yakin benar akan hal itu? Akhirnya pemuda itu menjerit jengkel. Siapa lagi selain dia? Hanya Sim Siaw Hiap yang selalu mencari aku memburu aku dan hanya di alas satu. Satunya jago silat di dunia yang mampu membunuh sekian banyak tokoh-tokoh dunia persilatan tanpa mengalami kesukaran. Kawan-kawanku adalah jago-jago silat kelas 1 dan 5 orang pendatang yang bersenjatakan golok itu juga bukan tokoh-tokoh sembarangan pula. Tapi dalam jangka waktu pendek, mereka telah dibunuh semua tanpa mereka sempat menyaksikan siapa yang telah membunuhnya. Nah, siapakah di dunia ini yang mampu bergerak seperti siluman selain koh sim siau hiap pendekar Li menjawab dengan tidak kalah kerasnya Jangan banyak omong Yang kumaksudkan dan kutanyakan adalah keyakinanmu Apakah kau melihat dengan jelas wajah atau rupa koh sim siau hiap saat itu Chen Yang Kun membentak saking mendongkolnya Siapa yang dapat melihat dengan jelas pada waktu malam seperti itu Apalagi gerakannya demikian cepat seperti setan pendekar li ikut-ikutan menjawab dengan suara tinggi. Oh, 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 jadi kau pun juga belum yakin sekali, bukan? Tepatnya, kau hanya menduga saja, biarpun dugaanmu itu memang sangat masuk akal dan beralasan sekali suara Shin Yang Kun menurun dengan nada kesal. Ye, -a -a pendekar li menyahut dengan nada yang tetap keras. Tapi, dugaan itu benar, bukan? Nah, sekarang tak usah kita ribut dan bertengkar yang tidak karuhan. Tanyakan saja kepadanya, benar tidak dia pergi ke rumahku malam itu? Shin Yang Kun terdiam tak bisa menjawab. Meskipun hati pemuda itu sangat kesal dan mendongkol setengah mati, tapi kata-kata yang diucapkan oleh orang itu memang sangat beralasan dan tidak dapat dipersalahkan. Aku memang pergi ke rumahmu malam itu tiba-tiba ke Sim Siau Hiap tak dapat menahan mulutnya lagi. Pendekar itu memang telah berjanji untuk tidak mencampuri urusan mereka. Tetapi melihat Shin Yang Kun menjadi kebingungan. Dan tak bisa memutuskan sendiri perkara itu, maka ke Sim Siau Hiap menjadi tak tega untuk berdiam diri terus-menerus. Nah, kau dengar itu pendekar Li hampir bersorak. Tapi aku tak membunuh mereka pendekar dari pulau. Mengtu itu lekas-lekas memberi keterangan. Ketika aku datang, mayat-mayat itu sudah bergelimpangan di sana. Aaah, ah, ah, itu alasan kuno. Anak kecil pun berkata begitu, pendekar li mencemooh. Bangsat! Jagalah mulutmu kini kasim siau hiap yang tidak dapat mengendalikan diri malah. Tangannya diangkat, siap untuk menghajar pendekar li. Otomatis Tiatung, Tung Lokai dan yang lain-lain menyebar, mengepung pendekar Li dan kedua orang pembantunya. Tahaan tiba-tiba Chen Yang Kun berseru. Tubuhnya yang jangkung itu melesat dengan cepat dan berdiri di antara mereka. Keh Sim Hiap, biarkan mereka tetap hidup. Kematian mereka tidak akan menjernihkan suasana, tetapi justru akan lebih menggelapkan persoalan ini. Kalau engkau membunuh mereka, hal itu sama saja. Engkau telah membunuh saksi-saksi terpenting dalam perkara ini. Setiap orang justru akan mencurigai engkau karena engkau salah seorang terdakwa yang telah membunuh beberapa orang saksi. Tanda petik, lalu apa maumu? Biarlah mereka kita tinggalkan dulu di sini. Aku akan berusaha menyelidiki perkara ini sampai selesai dan menangkap para pelakunya. Baiklah. Aku takkan membunuh mereka. Tapi tunggu dulu, kau jangan tergesa-gesa pergi dari tempat ini." Ada Apa Chen yanggun mengerutkan dahinya. "Aku telah mengenal orang-orang ini untuk beberapa waktu lamanya. Aku telah mengetahui benar sifat dan watak mereka. Oleh karena itu, aku berani bertaruh bahwa sepeninggal kita nanti mereka akan segera angkat kaki dan lari terbirit-birit dari tempat ini." Sehingga, untuk selanjutnya, kau akan mengalami kesukaran untuk menemukannya kembali. Kurang ajar! Kau benar-benar menghina kami. Kau sama saja mengatakan bahwa kami cuma sekumpulan orang-orang pengecut. Huh, benar-benar tak mau bercermin diri. Kaulah sebenarnya yang pengecut. Berani berbuat, tapi tak berani bertanggung jawab. Beraninya cuma dengan orang-orang yang lebih lemah. Pendekar naik pitam. Tutup mulutmu Mu Chen yang kun menghardik, lalu pemuda itu menoleh ke arah Kasim Xiao, hiap dan berkata, "Lalu bagaimana maksudmu, HMM? Apakah kau tak mempunyai barang bukti sedikit pun? Sebenarnya, apa yang diceritakan oleh orang itu banyak sekali kelemahannya, asal kau mempunyai tanda atau barang bukti." Kukira kira amat mudah untuk mendesaknya agar mau bercerita tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam rumahnya itu. Aku sudah menceritakan apa yang telah terjadi di rumahku malam itu. Dan aku tidak bohong. Kaulah yang berbohong. Diam Chin Yang Kun membentak, lalu, di mana segi kelemahannya? Coba sebutkan. Dia mengatakan dengan yakin bahwa aku telah membunuh semua orang yang ada di dalam rumahnya itu tapi coba kau pikir kalau orang-orang yang tak ku kenal seperti lima orang bergolok itu saja telah aku bunuh semuanya Mengapa justru orang-orang yang ku cari-cari seperti mereka ini malah kudiamkan saja Bukankah hal itu tidak tidak masuk akal? Siapa bilang tidak masuk akal? Mereka kau bunuh karena engkau tidak ingin ada orang luar yang tahu tentang masalah harta karun itu? dan kau tidak membunuh aku dan kawan-kawanku karena akulah yang menyimpan potongan emas itu. Kalau aku mati, kau akan kehilangan jejak harta karun tersebut. Nah, apa katamu pendekar Li cepat memotong ucapan Koh Sim Siau Hiap? Pendekar dari Pulau Mengtu itu menjadi merah pada mukanya, tapi Chen Yang Kun yang sudah percaya 100% kepala kejujuran ke Sim Siau Hiap segera menyabarkannya. Sudahlah, biarkan saja dia mengoceh tidak keruan. lalu apa kecurigaanmu yang lain? keh simsiau hiap menghela napas panjang. aku tidak mencurigainya sebenarnya. aku cuma heran kenapa orang itu seolah-olah yakin benar bahwa akulah yang membunuh semua orang itu. sekarang aku malah menjadi khawatir. jangan-jangan memang ada orang yang menyaru sebagai aku malam itu. Andai kata kedatanganku di rumah tersebut bisa lebih awal lagi, mungkin aku dapat menyaksikan semuanya. Tanda petik. Janganlah engkau berpikir yang bukan-bukan. Marilah kita sekarang mengurus orang-orang ini saja. Nah, apalagi segi kelemahan dari cerita pendekar Li tadi yang dapat kita pakai untuk mengusut kebenarannya Chen Yang Kun mendesak. Banyak sekali sebenarnya. Tapi tanpa barang bukti maupun saksi juga tidak ada gunanya. Semuanya hanya akan berhenti pada kecurigaan-kecurigaan saja. Lalu Chen Yang pun menyahut dengan kecewa. Sudahlah. Marilah kita tinggalkan tempat ini dahulu. Nanti kita rundingkan care dan jalan keluar yang paling baik untuk mengusut persoalanmu ini, Koh Sim Xiao Hiap berkata perlahan, lalu dia mengajak semua pembantunya agar pergi meninggalkan orang-orang yang mereka kepung tersebut. Dengan wajah penasaran Chen Yangkun meninggalkan pula tempat itu. Wah, hampir saja aku menghadap Gia Loong hari ini pek. Xiao Kwei menghela napas lega setelah semuanya pergi meninggalkan halaman itu. Benar, aku pun juga demikian, Jai Hwe atau At Beng Kwei berdesah keras seakan-akan melepaskan semua ketegangan hatinya. Lalu dengan tersenyum hantu cabul itu memandang pada pendekar Li. Li Tai Hiap, kau memang benar-benar hebat. Kau dengan ketabahan hati itu benar-benar telah membuat pemuda itu menjadi bingung dan tak tahu siapa yang harus dipersalahkan. Sampai-sampai seorang pendekar besar seperti Kasim Siau Hiap ikut-ikutan menjadi salah tingkah dan tak tahu apa yang mesti ia kerjakan, hahaha. Tapi pendekar Li tetap diam saja di tempatnya. Orang itu seperti tak mengacuhkan pada sanjungan-sanjungan JHW atau at-bank KWI. Malah seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu, mulutnya tampak berkemak-kemik mengucapkan sesuatu yang tak didengar oleh kedua orang pembantunya. Heran. Sungguh heran akhirnya keluar juga perkataan yang jelas dari mulutnya. Heran. Apakah yang heran hampir berbareng JHW atau AdBank KWI dan Pepi Siau KWI bertanya. Kedua orang ini memandang pendekar Li dengan wajah tak mengerti. Hei, mengapa kalian tidak melihat sesuatu yang aneh dalam peristiwa ini? Pendekar Li balik bertanya kepada dua orang pembantunya tersebut. Apanya yang aneh JHW atau AdBank KWI memandang bingung. Pendekar Li menarik lengan kedua orang itu agar datang lebih dekat. Eh, bukankah sejak semula yang kita khawatirkan adalah kesaksian dari Kasim Siau Hiap itu? Kita tidak bisa mengelak lagi bila orang itu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Tapi ternyata dia mengingkarinya. Hehe, apakah Kasim Siau Hiap itu takut kepada bocah itu pula? Oho, benar juga. Padahal dia ikut membunuh pula dua orang di antaranya. Malahan kalau aku tak salah dengar, kedua orang yang dibunuhnya itu justru orang Shi Chen sendiri JHW atau At Beng KWI akhirnya sadar juga pada keanehan dari peristiwa tersebut. Tapi keadaan itu justru amat menguntungkan kita. Biar saja, yang penting kita sudah selamat, pendekar Li tertawa gembira. Biarpun tanpa harta karun itu Jai atau At Beng KWI menatap pendekar Li dengan tajamnya. Ah, Biarkan saja harta karun itu. Di sini pun kita sudah makmur dan kaya raya, mau apa lagi? Kita pikirkan harta yang belum keruan macamnya itu dengan enteng saja. Kita nikmati dulu apa yang telah kita peroleh ini dengan baik. Tapi, bagaimana kalau pemuda itu mendapatkan bukti atau saksi yang lain Pepi Siau KWI tiba-tiba menyela? Hah? Maksudmu? Pendekar Li tersentak kaget. Masih ada seorang lagi yang lolos dari kebuasan Koh Sim Siau Hiap pada malam itu. Siapa? Tiolang. Lang, pemilik Kim Leong Tiao Kliok. Sahabat kita itu ikut pula di antara kita pada malam mengerikan tersebut, Pek Pi Siau Kwi menerangkan. Heh, betul. Kita harus lekas-lekas memberitahukan hal ini kepadanya, Jai Hawe atau At Beng Kwi berteriak kaget. Ya, kalian benar. Mari kita berangkat ke Sin Yang untuk menemui saudara Tio Pendekar menyetujui gagasan itu.